Menu kita hari ini adalah ikan asin tawar dicabein, friend. Ini enak banget, friend. Nih, ikan yang kayak gini dibikin sambal. Ini rasanya enak banget, friend. Makan pakai nasi anget, sayur asem, bisa makan sebakul. Bumbunya, pertama kita goreng ikan, lalu kita bikin sambal. Sambalnya digoreng, lalu kita masukkan ikan asinnya. Bikin Nah, pasti banget ya. ini rasanya enak banget, teman-teman. Selamat mencoba.